guardia, ¿no? Claro. Acá viene. Mirá, Leo. Tanto Gonzalo Montiel como Marcos Acuña están suspendidos para este partido por acumulación de tarjetas. Perfecto. Tienen dos tarjetas cada uno. Estaba tan entusiasmado con todo, con el relato y todo. Digo, ¿qué pasó? Que me dejan a dos afuera. Claro, claro, no pueden estar en el vestuario, van a la platea. Y este es un lujo. Se escucha una de nuestras icónicas canciones. Media Jepang akui kehebatan timnas Indonesia yang jajal timnas Argentina di FIFA Matchday Juni 2023. Media Jepang, Loveball mengakui kehebatan timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong. Loveball mengatakan kehebatan skuad Garuda akan diuji timnas Argentina di FIFA Matchday Juni 2023. Kehebatan Indonesia bakal diuji melawan Argentina Juni ini, tulis judul artikel Loveball, pada Senin, 22 Mei 2023. Kini sudah deal, Indonesia akan menyambut kehadiran sang juara dunia Argentina di markas mereka Juni ini, tambah pernyataan Loveball. Seperti diketahui, timnas Indonesia dipastikan akan melawan timnas Argentina pada FIFA Matchday Juni 2023. Bukan hanya timnas Indonesia, juara Piala Dunia tiga kali itu akan menguji kekuatan timnas Australia dalam Tur Asia yang berlangsung pada Juni 2023 mendatang. Kepastian itu disampaikan Federasi Sepak Bola Argentina, AFA, di laman resminya, Senin, 22 Mei 2023, pagi waktu Indonesia Barat. La Albiceleste julukan timnas Argentina, yang diperkuat Lionel Messi bakal menguji kekuatan timnas Indonesia. Timnas Argentina, yang dipimpin Lionel Scaloni akan bermain pada Juni mendatang di China dan Indonesia. Pertandingan persahabatan yang dikonfirmasi, 15 Juni 2023 versus timnas Australia di Beijing. 19 Juni versus Indonesia di Jakarta, tambah pernyataan AFA. Sesuai pernyataan di atas, tim asuhan Lionel Scaloni itu akan bertemu Socceroos, julukan timnas Australia, lebih dulu di Beijing, China pada 15 Juni 2023. 4 hari kemudian tepatnya pada 19 Juni 2023. Lionel Messi dan kawan-kawan akan bertanding ke Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, atau Jakarta International Stadium, JIS, untuk bertemu timnas Indonesia. Dengan begitu, timnas Indonesia berhasil mendapatkan lawan yang berkualitas untuk menguji skuad asuhan Shin Tae-yong sebelum bertarung di Piala Asia 2023. Diprediksi, laga timnas Indonesia versus Argentina akan menarik perhatian banyak suporter sepak bola Indonesia dengan penjualan tiket yang pasti laris layaknya final Piala Dunia. Sebagai catatan, timnas Indonesia menjadi tim Asia Tenggara kedua yang diuji timnas Argentina setelah Singapura pada 2017. Kala itu, Singapura dihajar habis-habisan 0-6 oleh timnas Argentina dalam pertandingan yang digelar di Singapore National Stadium.